Okey, pada hari ini saya nak review satu lagi bahan yang apa antara teko antik yang biasa digunakan di Turki. Ya. Yeah? Ya, yeah, ini dia. Pernah nampak tak ni? Ini nama dia ibrik atau chevre, chevze. Yang ia banyak digunakan di Turki untuk membuat Turkish coffee. Selalunya dia gunakan ni, dia akan lalukan atas pasir panas dan kopi dalam tu akan menggelegak. Dan selepas dia menggelegak, dia akan terus tuang dalam cawan dan terus boleh dinikmati. Kebanyakan Turkish coffee ni, tapi dia memang aroma dia lain lah kalau dimasak dalam ni. So ini saya order dalam secara online. Boleh dapat secara online. Ada harga dia lebih kurang dalam macam-macam harga. Paling murah boleh jumpa dalam 30 lebih. Paling mahal beratus pun ada. Dia depend design dia lah. Tapi ini design yang paling simple lah. Okay, design yang paling simple. So boleh tengok sini detailing dia. Okay, dia ada bulat-bulat. Ini semua dia bulat-bulat ni semua ke dalam tau. Ke dalam. Ni semua ni. Semua ni ke dalam. Okay, ke dalam. So bila tengok dalam dia, so nampak tak timbul yang bulat-bulat ni semua timbul. So ini mungkin dia punya apa, heating element dia lah kot. So nanti bila kita panaskan atas dapur nanti, atas api nanti, mungkin ianya akan bagi haba lebih sekata. Okay, so dalaman dia macam ni je. Okay, kita tengok dia ada big mouth dan paru hitik ni. So ini dia, so kita tengok dulu. Sebab ini saya order untuk 320ml, bersamaan satu mug lah lebih kurang. Okay, so kita tengok sizing dia dulu. Okay, untuk 320ml. So diameter kat bawah dia dalam 9 cm. Okay, so tinggi dia 8.4 cm. So atas dia diameter kurang 7.5 cm. Dan dia punya handle dalam 12 cm. So inilah dia. So apa kata kita cuba dulu panaskan atas dapur, nak tengok dia menggelegak macam mana semua kan. Kita test dulu. Okay, so jom kita test. Okay, sekarang kita nak test dia punya boiling dia macam mana. So aku isikan air dalam ni. Okay, isikan air separuh. Okay, kita cuba panaskan dengan api dulu ya. Okay, api dah dihidupkan. Okay, api dah hidupkan. So kat sini apa yang nampak, dia punya handle ni, handle ni sebenarnya panas tau tak bila kena api. Jadi tak boleh guna, tak boleh pegang macam ni saja. Dia akan lama-lama dekat panas, so tak boleh pegang. So better guna, gunakan kain ke apa ke untuk lapik tangan korang, takut melecur. Okay, so hati-hati. Sebab tu dah dikeluar banyak jenis. Yang ada handle ni ada kayu lah, handle ni ada lapisan lain lah, maksudnya untuk elak dia pada panas. So nanti kalau nak beli, carilah yang handle kayu. Panas tu. Uish, panas ni. Tak boleh pegang. Panas. Unbearable. Memang panas. So tengok situ, dia dah mula nak menggelegak dah. Dengar tu, sound dia dah keluar dah. Dah bergelegak dah. Oh, sekejap je dia melegak. Tak lama pun. Nampak buih-buih dia dah naik. Baguslah copper ni. Ini actually dia aluminium dengan copper plated. Maksudnya dalam aluminium dia lapiskan dengan copper. So baguslah. Sebenarnya jimat dia orang. Tak payah guna copper banyak, copper mahal. Tengok dah gelegak.
So kita tengok. Wow, cepat juga menggelegak. Ini kena buat popi sedap ni dia brew ni. Kau tengok, ah dah menggelegak. So benda ni boleh pakai dan dia punya apa nama? So tengok rangka atas kopi. Okey. So kau tengok dia punya gold tu tak tanggal, maksudnya dia bukan colouring ke apa ke, bukan. Tengok air still clear lagi. So ini memang betul-betul dia plated dengan copper lah kat sini. So tengok sini, air pun tetap jernih. So tak ada colouring eh. So ini bukan colour. So tak adalah bahaya. Cukup dia guna colouring je. Okay. So itu saja untuk review ni hybrid.